Oke guys, sekarang kita bakal ngebahas tentang channel Chandra Liao. Siapa lagi yang nggak kenal Chandra Liao ya kan? YouTubers Indonesia yang lagi booming-boomingnya. Dan subscribernya udah mencapai 1.100.000 pak maksudnya. Buat yang belum tahu, nama website ini tuh Social Blade. Itu buat mengetahui semua tentang YouTuber-YouTuber Indonesia atau seluruh dunia. Dan di channel Chandra Liao ini, dia udah upload sekitar 184 video dan subscribernya udah mencapai 1.100.000 lebih. Dan langsung aja kita ke pendapatannya ya. Jadi pendapatan minimum Chandra Liao per bulannya itu $1.500 sampai maksimumnya itu $24.700. Itu per bulannya. Dan buat per tahunnya, channel Chandra Liao ini bisa mencapai $18.500 sampai maksimumnya itu $296.200. Banyak banget. Sekarang kita scroll ke bawah, kita lihat pendapatan perharinya dari channel Tim Tuan ini. Oke, kita lihat di sini ada status perharinya dari channel Chandra Liao ini. Ada subscribernya perharinya nambahnya 1.500, 1.400, 600, 1.200 dan seterusnya. Dan view-nya juga rata-rata 200.000. Dan perharinya juga Chandra Liao ini punya penghasilan sekitar $50 sampai $853 per hari. Jadi selama video mereka masih ada yang nonton dan banyak yang nonton, itu mereka bakalan dapat uang yang mengalir terus-menerus ke channel mereka. Dan kalau kita lihat penghasilannya per hari sampai ke bawah, itu minimal penghasilan per harinya sekitar $50 atau dirupiahin itu 600 ribuan tergantung kurs dolarnya sekarang. Dan di bawah sendiri itu ada grafik proses ya dari channel Tim Tuan itu terus-menerus naik ya, terus naik. Apalagi di tahun 2016 itu lagi zaman-zamannya atau booming-boomingnya YouTube, Chandra Liao ini kebanjiran subscriber sama viewer. Dan jadi pada intinya, channel Chandra Liao ini penghasilan per bulannya minimum itu $1.500 minimumnya, atau kalau dirupiahin itu sekitar 16-19 jutaan. Dan oke, thanks for watching dan jangan lupa buat like, comment, dan subscribe buat support konten kreator Indonesia supaya bisa lebih maju. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.